Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Skyblock. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan episode kita kemarin ya. Kita ngebangun kastil, gaya-gaya lu Inggris. Sorry, kastil. Nah, udah kayak gini udah lebih keren ya. Dan ini gue dikasih-kasih sama apa nih? Kasih sama orang nih, apa dikasih lantern segala macem. Di atas ada kayak candle gitu, kalian lihat dari sini dah. Nih, kayak ada candle tuh. Cakep sih. Thank you banget buat yang ngasih ya. Kalau enggak salah yang ngasih itu siang hello deh. Mukanya kayak Transformer, mana nih orang? Nah, itu tuh. Si Transformer kurus ya. Tuh mau dikasih duit lagi gua, bener-bener nih orang. Sultan. Waduh, duitnya lihat tuh. Sultan. Emang sultan ini urus satu. Makasih loh. Duit, gajian. Lebaran udah kelar, baru dapet THR. Oke, buset kebanyakan. Udah. Cukup nih, duitnya banyak banget cuy. Udah. Biarin aja mereka ya, teman-teman ya. Mereka ambilin dah. Oke, kita akan lanjut lagi bikin kastil kita ya. Oh iya, benar-benar. Gue mau kasih sesuatu, teman-teman. Yang kemarin di bawah ini ya, yang gue bilang gue mau betulin. Dan sudah gue betulin. Tada! Yoi, jadi keren ya. Atasnya pakai glass block. Tapi ini jalannya panjang banget sih. Tapi nanti tenang aja teman-teman. Nanti gue akan bikin kayak ruangan-ruangan gitu ke dalam ya, buat farming gitulah. Untuk sekarang farmingnya baru di sini doang. Tapi nanti gue akan buka di sebelah kanan, di sebelah kiri gitu ya. Banyak lah pokoknya teman-teman. Oke, ayo lanjut. Kita akan lanjutin kastil kita. Oke, let's go. Oke, buat kalian yang lupa bentuknya mau kayak gimana, gue pengen kastil gue bentuknya kayak gini nih ya. Nah kayak gitu, kita akan coba lagi dari sekarang ya. Itu si Camil lagi ngebangun ininya ya, ngebangun apa, atapnya nih. Atapnya mau dibangun lagi sama dia sebelahnya. Kenapa nggak disatuin aja ya kemarin ya? Bener-bener ya. Maaf. Oke, kita lanjutin dulu. Oh, dikasih mesin nih. Thank you. Oh ya, by the way teman-teman, gimana nih dandanan gue sekarang nih? Udah kayak anak-anak punk gitu ya, anak-anak jalanan lah. Ini gara-gara game Beatdown kemarin nih teman-teman nih. Makanya gue jadi bajunya kayak gini. Soalnya keren sih. Sumpah keren banget, gue demen banget baju-baju kayak gini loh. Gila. Udah, kita lanjut dulu. Malah bahas begituan. Mantap ya teman-teman ya. Sepertinya depannya udah mulai kelihatan. Walaupun ini pintunya nih aneh nih, karena ini dua ya. Gua gak ngerti nih gimana naruh pintunya nih ntar nih. Ada gak sih pintu dua di sini? Apa kita taruh aja pintunya dua ya? Bodoh amat lah ya. Oke, bagian ini apa? Kita nyebutnya apa ya? Nyebutnya ruangan kedua lah. Ruangan pertama kan yang di bawah. Ini ruangan kedua juga udah mau jadi ya. Si Camil sepertinya sangat bersemangat itu. Bikin 3 tingkat cuy. Ini tinggi banget sih pasti. Karena kita butuh 3 tingkat ya. Ini baru berapa tuh? Baru tingkat pertama ini teman-teman. Waduh, kita bikin naik ke atas dulu kali ya. Oke, ini baru tingkat kedua. Kita naikin lagi kalau gitu ya. Waduh, ini lumayan tinggi nih teman-teman nih. Ini baru 2 tingkat teman-teman, kita bikin 3 ya. Waduh, banyak banget sih ini, tapi nggak apa-apa lah. Demi kastil impian ya nggak? We'll be right back.
tingkat terakhir teman-teman, tingkat yang terakhir kita akan pakai di sini, oke? Okay? 3, 1, 2, 3. Ini bakal di kick nggak sih kita? Karena island kita kayak udah kegedean deh. Bakal di kick nggak sih? Kayaknya enggak lah ya, harusnya enggak ya. Oke, gila, atasnya udah mulai jadi teman-teman. 3 tingkat sudah selesai ya. Tinggal kita taruh aja nih atasnya begini nih ya. Ini kan kayak benteng teman-teman nanti jadinya. Nanti tinggal dibikin tangga ke bawah supaya bisa naik ke atas ya. Kita nggak usah bikin tangga aneh-aneh lah, tangga biasa aja ya. Ini si Camil pakai apaan ya? Oh itu tangga, cuy. Oh ini tangga. Oh oke. Kukira apa? Itu tangga ternyata teman-teman ya. Jadi tuh bikinnya tuh sebenarnya kreatif-kreatif kalian aja sih nih. Ini tuh harusnya dihancurin. Bikinnya tangga ya. Sedikit unik sih. Oke. Oke, kok gue jadi begini ya? Apa ada yang salah? Apa gue salah? Kenapa ini jadi bagus, cuy? Ini tangga kan? 1, 2. Oh ini cuma 2. Oke. Si Camil bentuknya. Maaf dong. Saya tak tahu cuy. Ini ternyata cuma 2 ya, nggak 3. Nah, oke. Sepertinya castle kita sudah mau jadi yang bagian sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi cuy, bagian atasnya cuy. Ini betulnya naiknya lewat mana nanti mereka ya? Oh, itu tuh tangga tuh. Si Camil ternyata bikin tangga ya di situ ya. Ke berapa tuh tangganya tuh? Bentar kita coba lihat ya. Tangganya taruh ke berapa nih? Langsung. Oke. Kita langsung jedokin tangga di sini ya. Nah, ini taruh sini aja, nggak apa-apa. Satu aja naik ya semua ya. Nah. Cakep kan? Jadi kalau mau naik harus lewat sini. Nah, aman. Aman sentosa ya, enggak bisa turun. Gimana turunnya? Gimana? Bisa turun, guys. Guys, buset. Oh, turun sampai jatuh gua. Turun sampai ke bawah dong. Si Camil udah bikin lagi di sebelahnya ya. Berapa sih emang, kayak gimana sih bentuknya? Oh, yang sebelahnya lebih kecil lagi. Oke. Sebelahnya lebih kecil ya. Bentar gua ulang dulu teman-teman ya. Ini salah nih. Ini nggak begini, kita ikutin yang bagian atasnya aja ya, karena yang atasnya udah bagus cuy. Jadi kita ikutin yang bagian atasnya aja, oke? Waduh, si Camil bikinnya ini banget ya, niat banget loh. Ini karena kosong, kita bikin lagi aja gimana teman-teman ya? Samain kayak sebelahnya ya, jendela juga, kita bikin jendela juga di sini, oke? Oke. Udahlah, udah lumayan bagus lah. Waduh, gua kalau mau rombak bawahnya 2, atasnya 2 juga dong. Nantilah teman-teman ya. Bodoh lah, nanti aja teman-teman ya. Ini ribet banget loh, sumpah. Kastilnya ternyata lebih rumit daripada yang gua kira ya. Gila, ini tinggi juga ya. 3 lantai loh. Lumayan tinggi ya dan lumayan lebar. Sebenarnya tadi gua nggak pengen bikin selebar itu sih, cuman yang ya udahlah ya, jadinya lebar nggak apa-apalah. Sekarang gua udah gimana nih? Buset. Dia buatnya niat banget sumpah. Kalah gue ngebuatnya teman-teman. Dia tuh lebih niat dari gue loh ngebangunnya. Gila, nggak apa-apa lah ya. Dia terlalu niat, nggak apa-apa lah ya. Kita nikmati aja. Nikmati nggak tuh? Sebentar kita lihat dulu gambar gimana. Oke, ada bikin jembatan lagi sepertinya ya. Untuk bikin ke hal yang ketiga. Ini kan kita udah hal pertama, lalu hal kedua, hal ketiga sekarang lagi dibangun sama si Camil. Mendingan kita langsung bikin, kita bikin jembatan buat masuk ke hal keempat ya. Oke. Berarti kita harus ke tempatnya si Camil dulu. Oke, naik dulu, kita naik dulu. Naik dulu nih. Nah, naik. Kita, buset. Saya gak bisa naik, tolong. Tolong. Saya butuh bantuan. Naik dulu satu. Ya, oke. Oke. Oh, Camil udah jadi iniannya ya. Mantap juga nih orang.
ngebangunnya niat loh dia. Dia tuh ngebangunnya sangat niat, teman-teman. Kalah gue. Gimana nih bikin bikin jembatannya di mana nih? Sini nih bikin jembatannya ya. Kok jelek banget ya jadinya ya? Kok kastil gue jadi jelek yang ininya, teman-teman ya? 1 hour later. Oke, teman-teman, ini udah kelamaan banget ya. Kita udah bikin kayak gini, gimana hasilnya menurut kalian? Bentar, kita jatuh dulu, kita lihat dari jauh ya. Wow, udah lumayan gede ya, teman-teman ya. Wow, hasil kita bakal jadi gede sih ini. Itu rada aneh ya, enggak apa-apa lah, teman. Nanti gue betulin deh. Ini memang rada aneh sih. Harusnya ada 4 di sini ya, 4 jendela ya. 1 2 3 ya, di sini harusnya 4 nih. Nanti gue betulin lagi deh, teman-teman ya. Untuk sekarang kayak begini dulu. Jadi gimana menurut kalian, apakah udah mirip sama gambarnya? Apakah berbeda jauh banget? Gue yakin berbeda jauh banget sih. Cuman ya udahlah ya, namanya kita meniru, itu tuh enggak boleh meniru-meniru banget, teman-teman. Jadi harus ya ada ininya lah, ada inovasi-inovasi sedikitnya lah. Walaupun jelek jadinya, ntar gue betulin deh, teman-teman. Tenang aja ya, ntar gue betulin deh. Oke, teman-teman, thank you banget ya udah nonton yang video isinya timelapse gue bikin-bikin kastil kayak beginian. Kalau kalian suka jangan lupa like ya. Karena dengan like itu gue bisa tahu kalian suka gitu sama konten. Jadi ya paling nanti gue buatin lagi gitu kalau emang kalian suka ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.